Saat transfigurasi Yesus Kristus, muncullah Musa dan Elia dengan kemuliaan. Telah dinubuatkan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa, dan janji itu tergenap dalam diri Kristus. Nah, berikut kesamaannya. Pertama, anak-anak kecil sebaya mereka dibunuh, sedangkan mereka sendiri luput. Keduanya sama-sama berpuasa selama 40 hari. Dan keduanya sama-sama punya peran dalam melakukan pembebasan. Pun telah dibuatkan pula bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia yang salah satu pekerjaannya ialah memalingkan orang-orang Israel kepada pertobatan yang sejati. Selama Yesus berada di dunia atau di bumi ini, Yohanes Pembaptis melakukan jenis pekerjaan seperti itu, dan dia melayani sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias. Namun kita tahu, transfigurasi itu terjadi pasca wafatnya Yohanes Pembaptis. Maka, tampilnya Nabi Elia dalam peristiwa transfigurasi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemulihan ibadah sejati kepada Allah. Selain itu, baik Musa maupun Elia menggambarkan di muka orang-orang Kristen yang telah diurapi oleh Roh Kudus, dan dengan demikian menerima harapan untuk dimuliakan bersama Yesus Kristus. Selama transfigurasi itu, Yesus Kristus, Musa, dan Elia berbicara tentang kepergian Kristus yang telah ditumpukan untuk ia genapi di Yerusalem. Tadi kan sempat kita singgung masa lalu Anda ya. Siap. Tadi Anda, saya nggak tahu bercanda atau tidak, pernah jadi marbot, ya, pernah jadi tukang kebun. Tapi yang saya dengar kan jadi tukang becak juga, gagal dalam usaha, bangkrut. Dan nanti saya akan tanyakan sejarah bagaimana sampai kemudian Anda bisa bikin pondok pesantren, tapi Anda juga atau mertua Anda pernah malu punya menantu seperti Anda. Sebenarnya nggak heran ya. Tapi kita masuk dulu ke tukang becak, itu benar itu? Ya, jadi saya dulu berangkat ke Jogja tidak mendapatkan transferan dan wesel dari bapak ibu saya. Saya cuma bilang, Pak, Bu, saya berangkat ke Jogja, saya kuliah. Loh, biayanya dari mana? Cukup ibu kirim saya doa setelah sholat. Fatihah saja setiap habis sholat. Tapi ingat ya, Bu, ya cukup Fatihah, jangan pakai Yasin, saya bilang. Bablas ntar kan. Nah, karena di Jogja saya nggak punya tempat tinggal, saya di masjid. Ya. Di sinilah saya belajar memahami kebinekaan, kemajemukan, dan pluralisme. Saya orang NU, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, saya sering tanya, ada masalah nggak Gus tinggal di masjid orang Muhammadiyah? Nggak ada. 4,5 tahun. Nah, untuk mencukupi kebutuhan saya pernah menjadi pedagang asongan. Aksesoris, kayak gantungan kunci, peniti, di alun-alun utara Malioboro. Itu selama beberapa saat. Kemudian saya pernah narik becak sekitar 6 bulan, bahkan sampai saya jadi pengurus paguyuban becak kota Yogyakarta. Akhirnya saya berhenti dari becak, cari aktivitas yang lain. Oke, jadi Anda pernah jadi tukang becak itu benar? Benar, fakta. Maka kenapa di pondok ada becak? Karena untuk mengingatkan saya kepada masa lalu saya. Oke, ini Anda nggak malu menceritakan semua ini? Enggak, kenapa malu? Oke, kan ada yang merasa tukang becak itu kurang bergengsi pekerjaannya, profesinya. Ya, tukang becak itu lebih bergengsi daripada wasit sepak bola. Kenapa begitu? Wasit sepak bola itu profesinya aneh, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Saya baru paham hari ini. Dan yang paling celaka, wasit tinju. Kenapa? Ada orang berpelukan dipisah, ada orang pukul-pukulan dibiarin, kan kurang ngajar banget gitu. Ya, semakin paham saya. Bahwa ada profesi-profesi yang sebenarnya harus dipertanyakan. Apakah dia akan masuk surga atau tidak? Ya, saya nggak malu, sama sekali. Mudah-mudahan nggak ada wasit berhenti gara-gara mendengarkan percakapan kita ini ya. Oke, menarik sekali guys. Nah, tukang becak. Sekarang yang jadi pertanyaan, kan Anda punya pondok pesantren. Ya. Namanya apa tadi? Ora Aji. Artinya apa itu? Not value. Oh, nggak ada nilai. Nggak ada nilai. Karena bagi saya manusia itu kan hina di hadapan Allah, rendah. Makanya saya mencoba memposisikan saya seperti itu. Maka ketika ada orang membuli saya macam-macam, sama sekali nggak kepikiran. Ya, karena kita not value. Sudah, okay. Saya santai.
Saya sering mengatakan orang baik itu egois. Karena selalu memandang orang maksiat dengan kacamata kebencian. Sementara ahli maksiat itu justru memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang. Satu saat saya duduk di kafe mau pengajian sama mbak-mbak LC, ladies cut, ya, teman-teman pemandu karaoke lah itu. Ya. Begitu kita duduk, Bang, itu ada rombongan pengajian lewat. Ha. Yang keluar dari mulut mbak-mbak itu saya kaget. Apa itu? Saya ngiri dengan mereka loh, Gus. Malam-malam gini kita mabuk pegang botol, mereka datang ke tempat pengajian. Bahkan ada yang berebes, Mas Mili. Waduh. Sementara satu saat, saya menemani beberapa teman yang dalam tanda kutip, baiklah. Sok suci. Sok suci lah. Begitu ngelipat depan kafe, melihat mbak-mbak yang menggunakan pakaian seksi. Walaupun menurut saya tidak seksi, sih salah kostum sajalah. Mereka mengatakan apa? Dasar ahli maksiat malam-malam begini, malah penuh dengan kemaksiatan. Oke, coba. Ini perspektif ya, sudut pandang. Sudut pandang, yang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta. Yang dianggap baik, memandang orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Jadi Anda sekarang menempatkan diri pada sudut pandang seperti ini tadi ya. Iya, bagaimana maka saya mengatakan kepada bekas, mereka. Bekas preman, iya, punya narkoba. Maka saya sampaikan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Oke, menarik. Ada lebih apa? Baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya.